Gua pertama kenal KIB lebih dekat ketika gua ngikutin game kelas akhir tahun di bulan Desember tahun 2012. Di mana di situ proses awal gua buat berubah total. Yang di mana gua dulu orangnya gak pedean, minder, karena dulu fisik gua gendut banget. Dan you know, gua gak berani nyemperin cewek yang gua suka. Sampai kalau misalnya ada cewek yang gua suka, seharusnya sih gua samperin. Tapi entah kenapa gua gak berani, malah gua sembunyi di, entah di toilet ke, entah di musola ke, yang gak ketahuan sama satu cewek. Dan waktu dulu gua zaman SMA, gua jarang bergaul. Gua sering banget bermain di dunia maya. Itu yang dulu terkenal sama Facebook. Gua seringnya chattingan sama cewek, tapi kalau diajak ketemuan gua gak mau. Kenapa gua gak mau? Waktu itu gua gak pede. Tapi gua semenjak kenal Pia Idaman Bandung, gua banyak belajar banyak hal, yang ilmu-ilmu yang menurut gua luar biasa banget. Di antaranya gua belajar tentang pengenalan diri gua, yang dulu gua susah berkomunikasi dengan orang baru atau dengan cewek cantik. Sekarang gua sudah mulai berani mendekati cewek yang gua suka, bukan di dunia maya, tapi di dunia nyata gua udah bisa mendekati cewek. Dan ada juga ilmu tentang leadership, yang bagi gua itu ilmu bisa diterapkan di sosial gua sendiri. Dari PI Daman Bandung gua juga gue belajar tentang sosialisasi sama, ya belajar sosial lah sama teman baru. Gue bisa gue jadi open sama orang. Dulu gue orangnya tertutup sama orang. Bagi gue PI Daman Bandung itu organisasi paling edan yang bisa merubah orang yang dulunya bukan apa-apa menjadi orang yang dipandang